Halo sahabat Tunjuk, balik lagi sama gue Adri aka Dude di Tunjuk Topics. And kali ini gue akan ngebahas and ngerekomendasiin kalian 5 Bluetooth speaker yang pas banget buat kalian. So, without further ado, langsung aja di Tunjuk Topics kali ini. Oke, pertama Xiaomi gak cuman populer dengan sederetan smartphone-nya. Dia juga ngeluarin Bluetooth speaker, namanya Xiaomi Alloy Bluetooth Speaker. Selain ukuran yang praktis dan bisa kamu bawa kemana-mana, speaker Bluetooth ini juga mampu menghasilkan suara yang oke punya. Baterainya juga lumayan awet loh. Jadi buat kamu yang suka camping, bisa banget nih ngebawa si Xiaomi Bluetooth Speaker Alloy ini. Oke, kedua, siapa sih yang gak kenal JBL? Dengan nama yang udah populer banget di kalangan audio di dunia ini, JBL punya Bluetooth speaker yang unik banget bentuknya dan juga keren banget kualitasnya. Itu adalah JBL Go. Dengan bentuknya yang unik dan juga sangat kecil, dan juga dia mempunyai pilihan warna yang sangat banyak seperti merah, kuning, biru, hitam, dan juga pilihan warna lainnya. JBL Go Portable ini datang dengan desain persegi berdimensi 68.3 × 82.7 × 30.8 mm, kira-kira tuh cuma selebar telapak tangan doang. Dan speaker ini hadir dengan body plastik yang dilapisin rubber coating. Hal itu ngebuat speaker ini rugged banget dan mampu berdiri secara tegak dan nggak mudah tergelincir. Oke, next Bluetooth speaker dari Logitech. Nah, Logitech ini udah terkenal banget kalau dalam perihal komputer, gadget, and technology. Nah, dia juga mempunyai Bluetooth speaker yang namanya X100, mempunyai harga yang affordable banget dan juga kualitas yang oke. Sebagai pelengkap, speaker portable ini juga dilengkapi sebuah tali berbahan nilon sehingga kamu dapat lebih leluasa untuk menempatkannya di mana saja. Selain itu, Logitech X100 juga dilengkapi kabel micro USB untuk mengisi daya baterai lithium ion tertanam di dalamnya. Up next ada Bose SoundLink Mini 2. Nah, ini adalah generasi kedua dari SoundLink Mini yang pernah dikeluarin sama Bose yang kualitasnya udah nggak diragukan lagi. Speaker yang berbentuk hampir mengotak ini mampu dimainkan selama 10 jam non-stop. Spesifikasi lainnya yang dibawa Bose adalah charge dock sebagai smartphone hingga bisa digunakan sambil nge-charge smartphone juga. Di samping itu, Bose SoundLink Mini 2 juga mengusung desain yang sangat cantik dan elegan dan yang pastinya suara yang gila banget. Oke, ini yang terakhir buat kalian yang suka banget dan pencinta audio tapi punya budget yang minim, ini gue ada pilihannya. Ini ada Cambridge Soundworks UNS Angle 3. Speaker dengan desain triangular berdimensi 5.25 × 2.6 × 2.8 ini menawarkan kualitas vokal dan treble yang jernih dengan sedikit sentuhan efek bass. Selain itu, speaker yang satu ini juga tahan air, tapi nggak berarti kamu bisa mencelupkannya ke dalam air ya. Dan speaker ini juga mampu memutar musik hingga 8 jam non-stop, serta dilengkapi dengan tombol hands-free dan juga built-in microphone. Oke, that's it sahabat Tunjuk, rekomendasi dari 5 Bluetooth speaker yang bermacam-macam harga dan juga bermacam-macam kualitas dan juga penampilan buat kalian. Komen di bawah menurut kalian mana nih yang paling cocok buat kalian, dan juga kalau kalian ingin mencari semua speaker yang tadi gue sebutin, bisa cari langsung di tunjuk.com dengan klik link di description box di bawah. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, subscribe, and share. Gue Adri aka Dude, and as always, salam Tunjuk.